Jadi adol yang kita hasilkan itu apa? Jadi saya minta dari perkebunan ya untuk menjadi undangannya dicatat. Baik, saya rasa kita ini saja. Silakan disampaikan nanti apa yang akan kita diskusikan, mana yang akan kita ambilkan makanya nanti sama-sama kita lakukan yang terbaik. Baik, kemudian silakan Pak Asanuddin ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sekda yang dihormati, bapak-bapak dari pemerintah Kabupaten Merangin serta teman-teman dari petani sawit mewakili anggota kelompok tani Kabupaten Merangin, kami siap ini dari pemenang dari Tabir juga dari Terambangko juga hadir Pak. Cuman harusnya kami datang lebih banyak, tapi memang kami menghormati himbauan. Dari kemarin sampai malam tadi, tugas kami hanya membatasi orang, Pak. Kami membatasi orang, kami malum lah, kita terkotak juga ada di tengah yang banyak, tak kendali, ada penyusup. Nah, kami di situ, maka kami cuma di sini, dan juga kami juga kemarin melepaskan teman kami yang berangkat ke Jakarta, yang saat ini juga sedang melakukan aksi di Jakarta. Sebenarnya begini, Pak, kami petani ini terlalu ini Pak, terlalu berlebihan sebenarnya kalau kami menghadap sama Pak. Kami sebenarnya cukuplah kepala desa Pak, malum orang desa, orang dusun Pak. Saya orang di kelurahan Pamenang. Tapi dikarenakan sudah benar-benar tertindas ini Pak, benar-benar tertindas. Kami memaknai ini Pak, kami ini dirampok Pak. Kan begini, harga sawit sudah disepakati, ditetapi oleh pemerintah provinsi. Yang pada pertemuan itu dihadiri oleh pemerintah provinsi, Provinsi Jambi, dinas terkaitnya, kemudian dari PKS, semua PKS hadir, kemudian petani yang diwakili Pak Presido dan Dewan Teknik. Semuanya sudah dihitung, termasuk dengan keuntungan perusahaan. Kemudian baru diketok palu dan diumumkan. Pada periode bulan puasa kemarin kan harga tertingginya 3.800. Hari ini berlaku per tanggal 13 sampai dengan 19 Mei itu harga tertingginya 2.800. 2.800 itu sudah disebarluaskan ke semua masyarakat. Tapi kenyataannya perusahaan beli sangat rendah sekali. Bahkan di tingkat petani ada yang 1.000, ada yang kurang dari 1.000. Jadi gini Pak, mereka beralasan overhaul. Mereka overhaul karena tidak boleh ekspor. Padahal, pidato Pak Presiden kan jelas, yang dilarang